Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur milah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, di antaranya nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga kita dapat berjumpa kembali silaturahim dalam kesempatan acara pertemuan orang tua siswa KPM bulan Maret 2021. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan kita berdoa semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Al Mukarom, Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA sekaligus guru kita, Bapak Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan KPM Pusat sekaligus narasumber kita pada hari ini, Bapak Herman Hadi Wijaya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Ayah Bunda Orang Tua Siswa KPM yang sedang menyaksikan tayangan ini secara virtual. Kami doakan semoga Ayah Bunda Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Cabang, Pengelola KMS, anggota jaringan suprarasional dan agen KPM, dan adik-adik, sahabat KPM, siswa KPM yang sedang menyaksikan ini, semoga tetap semangat dan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, akan ada pesan sekaligus motivasi dari Bapak Ridwan Hasan Saputra. Kedua, informasi kegiatan KPM, baik pendidikan, pelatihan, dan lomba. Namun sebelum acara tersebut kita mulai, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak bagi yang beragama muslim untuk membaca surat Al-Fatihah, sholawat kepada Nabi, dan doa menuntut ilmu. Al-Fatihah ini marilah kita sama-sama kita niatkan untuk diri kita, keluarga besar KPM, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang beragama non-muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sudah kita buka dengan doa. Semoga Allah senantiasa meridhoi kegiatan-kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Ya, sekali lagi terima kasih pada Ayah Bunda yang sedang mengeluangkan waktunya untuk mengikuti acara pertemuan hari ini. Kita berharap tentu setiap pertemuan memiliki sebuah makna yang begitu mendalam, karena penting sekali membangun sinergi antara lembaga pendidikan khususnya KPM dengan orang tua, karena KPM tanpa Ayah Bunda tentu tidak bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Karena dengan adanya Ayah Bunda ini, kita bisa sama-sama bersinergi, feedback semuanya, sehingga nanti insya Allah kedepannya kita dapat mewujudkan generasi-generasi yang unggul. Dan hari ini insya Allah kita akan mendengarkan pesan sekaligus motivasi dari Pak Ridwan yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Bapak Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Kepada Bapak Ridwan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada orang tua siswa KPM, baik yang kelas khusus maupun kelas reguler yang saya hormati, di pertemuan orang tua pada bulan Maret ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terus terang, pertemuan ini untuk membuat kita semakin ibaratnya meyakini tentang apa yang namanya supranasional, supaya Bapak Ibu istilahnya itu menjadi hidupnya lebih tenang dan lebih bersemangat. Ya, oke. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah, mohon maaf nih, saya ulangi terus berkali-kali. Mari kita niatkan aktivitas yang kita lakukan, misalkan menitipkan putra-putrinya di KPM, untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan berniat untuk istilahnya itu menjadikan anaknya juara Olimpiade Matematik. Ingat ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan ridho Allah. Jelas? Itu yang pertama. Untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, berikutnya di sini ya. Yang ingin saya sampaikan juga, pendidikan di KPM adalah untuk memaksimalkan tiga antena manusia. Pertama, antena panca indera nih, fisik, antena akal, dan antena hati. Terus terang Bapak Ibu, saya ya banyak ngajar anak-anak olimpiade dari tahun 2003 lah. Banyak yang juara. Dan saya juga punya murid-murid yang ibaratnya biasa sajalah, tidak juara. Nah, saya perhatikan anak-anak yang juara tapi hatinya kurang dalam tanda petik diasah. Kan pada saat dulu saya ibaratnya menyerahkan ke orang tua masing-masing dan mereka masih banyak yang orientasinya berbeda. Les ke sana kemari gitu. Jadi hatinya tidak terasah. Saya lihat sekarang itu ibaratnya walaupun dia pinter, tapi ya pertama banyak orang yang tidak suka dengan kelakuannya. Yang kedua, istilahnya itu secara pekerjaan kategorinya biasa saja. Tapi anak-anak yang saya perhatikan nih, mungkin mereka tidak juara olimpiade, banyak tuh di KPM yang seperti itu, tidak juara olimpiade. Tapi mereka tuh rajin ibadah, baik, berteman dengan banyak orang. Dan saya lihat sekarang perkembangannya, kehidupannya, pekerjaannya jauh lebih baik. Saya terus terang punya murid yang kerjanya di luar negeri dan masih ingat saya gitu. Dan saya lihat juga, wah ternyata dari segi penghasilan dan lain sebagainya saya lihat bagus. Karena apa? Karena mereka sejak kecil tiga antenanya diasah. Dan antena ini diasah ketika niat utama adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau sudah tiga antena diasah berarti apa? Sumbu X, Y, Z-nya besar, sehingga nanti apa? Wadah rezekinya besar. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau menurut saya loh ya, bahwa pendidikan itu untuk membuat wadah rezeki manusia itu besar. Sehingga wadah rezekinya besar, maka rezekinya pun besar. Makanya di sini Allah Maha Adil. Ciptakan orang pintar dan orang yang tidak pintar, misalkan di suatu bidang, tapi mungkin akan pintar di bidang lain. Tapi yang penting adalah wadah rezekinya besar. Jadi orang-orang yang tidak pintar matematika, walaupun wadah rezekinya, misalkan ketika wadah rezekinya besar, pasti dia akan jadi orang kaya. Menurut saya banyak kok orang kaya yang tidak suka matematik, ya karena apa? Wadah rezekinya besar. Makanya saya ingatkan, belajar di KPM untuk memaksimalkan tiga antena manusia. Supaya wadah rezekinya itu besar. Jelas Bapak Ibu? Ah, sebentar saya lihat lagi istilahnya contekan nih yang sangat penting. Ada hal yang sangat penting juga harus Bapak Ibu ingat. Apa? Tiga antena itu setelah saya renungkan ya Bapak Ibu. Yang paling utama yang harus kita asah sejak kecil adalah agama atau hati. Ini mohon maaf nih menurut saya nih. Ini khusus yang beragama Islam dulu. Mari kita ajari anak-anak kita itu dari kecil sudah rajin sholat. Rajin ngaji dan ngajinya yang benar gitu istilahnya tuh. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, terus nurut sama orang tua. Biar hatinya terasah.
Jangan sampai, mohon maaf, dia belajar ngajinya telat. Setelah kuliah baru belajar ngaji. Alif ba ta saja mungkin belum lancar. Jangan sampai seperti itu. Baru belajar wudu misalkan setelah dia kuliah. Yang ngajarinya entah siapa. Gitu loh. Jadi tolong dari sekarang, ajari anak-anak kita tuh ilmu agama. Makanya terus terang ketika saya mendengar peta jalan pendidikan nasional, agama tidak ada, oh saya agak marah tuh. Saya terus terang Januari sudah komentarin kalau ini tidak ada kata Allah malah di sana itu. Ini nggak beres dan sekarang mulai ramenya. Gitu. Saya sudah buat puisi juga tentang itu sejak lama. Nah kalau di KPM, ya mohon maaf nih Bapak Ibu bukan mengajari, tolong kita tekankan agama terlebih dahulu. Makanya sebenarnya ketika mumpung lagi masa pandemi mungkin belajar agak kurang, ya perbanyak belajar agama Bapak Ibu. Anak harus ngaji gitu ya, sholat yang rajin dan tepat waktu. Karena itu akan mendasari, karena menurut saya ilmu matematika bisa belajar kapan saja. Saya punya murid sadar matematik itu kelas 6 SD, malah bisa jadi juara OSN di SMP gitu loh. Karena yang itu bisa dipelajari kapan saja. Tapi agama, keimanan, ketakwaan, kalau terlambat sayang. Artinya apa? Tabungan jiwa dia bisa banyak dikumpulkan sejak kecil, tapi nggak terjadi gitu. Kenapa? Dari mulai niatnya juga sudah tidak benar, aktivitas ibadahnya kurang benar, dan ketekunannya juga kurang benar dalam ibadah. Sehingga tabungan jiwanya kecil. Tabungan jiwanya kecil, ya efeknya apa? Efeknya ya kita jadi susah hidupnya. Ada satu hal juga yang sangat penting. Ini menurut saya loh ya. Kita itu kan meributkan yang namanya bagaimana lulusan kita tuh terampil bekerja. Menurut saya ada yang jauh lebih penting. Apa? Wadah rezekinya. Kalau misalkan lulusan kita terampil bekerja, misalkan vokasi bisa ini, bisa itu. Terus pekerjaannya nggak ada gimana? Ya nggak bekerja kan? Nah, yang harus kita bangun juga tadi. Pekerjaannya berarti apa? Wadah rezekinya. Jadi di SMK-SMK pun selain dijadikan pusat keunggulan, tapi tolong jadikan juga pusat ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan. Supaya apa? Terampil bekerja, wadah rezekinya ada. Ya, ini makanya saya ingin anak-anak KPMA belum terampil dalam bekerja, tapi sudah banyak rezekinya. Ya, jelas Bapak Ibu? Nah, kalau jelas, kita lanjutkan lagi. Ini saya pesan juga nih, ini mohon maaf. Karena saya sekarang sedang belajar pendidikan agama Islam, mudah-mudahan segera lulus. Saya mulai menyadari nih Bapak Ibu, nih mohon maaf nih, khusus yang buat agama Islam dulu ya. Bahwa apa yang kita pelajari kalau kita tidak hubungkan dengan Allah, tidak hubungkan dengan Al-Quran, sulit kita jadi orang besar. Kenapa? Kalau kita ingin jadi orang besar, ya harus dekat dengan Yang Maha Besar. Nah, Bapak Ibu, maksud saya begini. Tolong nih buat anak-anak Bapak Ibu, misalkan ada yang sedang kuliah S1 atau S2, tolong kalau buat penelitian hubungkan dengan Al-Quran, hubungkan dengan agama, dengan hadis Nabi, dan lain-lain. Kalau yang mungkin anak SMA, coba buat penelitian hubungkan dengan Al-Quran. Karena Pak Ridwan akan mengembangkan nanti KPM itu bukan hanya pusat olimpiade matematik, ya dalam tanda kutip, pusat dalam tanda petik, kita banyak menciptakan orang-orang yang bisa berpikir ke olimpiade matematik, tapi akan kita buat juga pusat penelitian yang arahnya memperkuat keimanan, karena apa? Al-Quran yang kita akan bahas. Ya. Mungkin bisa jadi ada lembaga yang kuat olimpiade matematikanya, walaupun kita insya Allah juga akan terus memperkuat olimpiade matematikanya, tapi satu hal, kita akan coba mengkaji Al-Quran dalam sisi matematik dan IPA, dan mudah-mudahan itu menjadi sumbangsih kita untuk bangsa dan agama, ya, supaya nanti kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, tolong istilahnya nanti kalau ada yang berminat silahkan mengkaji, ibaratnya jadikan Al-Quran sebagai landasan berpikir. Makanya saya harapkan juga anak-anak dari kecil cobalah banyak menghafal Al-Quran, cobalah banyak istilahnya itu baca Al-Quran, biar kita istilahnya itu menjadi lebih baik. Insya Allah kalau anak-anak sudah mulai dekat dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai bahan penelitian, insya Allah akan banyak ilmu baru yang dahsyat yang kita temukan. Nah, untuk agama lain bagaimana?
silahkan kalau menurut Pak Ridwan, kaji ilmu berdasarkan basis keilmuannya masing-masing, dan mungkin ada ajaran agamanya yang juga bisa dipakai untuk diteliti. Biar kita menjadikan agama itu sebagai panduan, panduan untuk hidup sukses. Setuju tidak? Setuju dengan jempol. Karena Pak Ridwan juga penelitian S3-nya nih hubungannya dengan masalah ibadah, ya karena pendidikan agama Islam, berhubungan ibadah dengan yang namanya kemampuan matematika. Ya. Karena terus terang setelah Pak Ridwan merenung yang tadi, banyak juara olimpiade matematik, pas dalam kehidupan ternyata sebenarnya biasa saja gitu. Tapi orang yang suka matematik dan pinter matematik, terus dia rajin ibadah, kehidupannya di masa depan loh ya, kelihatan hebat. Nah, Pak Ridwan ingin menginginkan anak-anak KPM seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dukung tidak? Kalau dukung, acungkan jempol. Nah, mari ini yang beragama Islam, kita pelajari Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai kajian. Nah, keren ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Ingat prinsip saya dan prinsip kita semua, jadikan Allah itu mitra kerja ya, supaya kita sukses dunia dan akhirat. Nah, berikutnya nih, ada tanya, nanti KP mau kemana sih arahnya? Terus terang Bapak Ibu, setelah saya merenungi tentang pendidikan, ya, nanti KPM itu akan fokus ke arah matematika yang melatih adab dan akhlak, itu pertama. Yang kedua, menjadikan matematika untuk mengkaji yang namanya tentang keilmuan di bidang agama. Yang ketiga, untuk melahirkan manusia-manusia yang bisa berpikir tingkat tinggi dan mudah-mudahan bisa ikut olimpiade matematika dan IPA. Berikutnya, menciptakan manusia-manusia yang bisa masuk perguruan tinggi top, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Dan terakhir, ini yang sekarang loh ya, insya Allah KPM akan menciptakan guru-guru, ya, matematika dulu, dan insya Allah nanti IPA, yang bisa mewujudkan nomor 1, 2, 3, 4. Makanya kita mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Matematika KPM, bayarannya seikhlasnya. Harapan kita nanti muridnya dari seluruh Indonesia nanti tuh. Belajarnya online dan offline. Kenapa dari seluruh Indonesia? Ya harapannya ketika misalkan dari Maluku, dari Papua, dari Sulawesi, dari mana-mana, setelah mereka pintar, yang ngajarnya di wilayahnya saja lah. Gak usah jauh-jauh. Ya. Dengan online seperti ini, insya Allah guru-guru kita juga guru-guru yang berkualitas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya mohon maaf nih. Kenapa mohon maaf? Karena ada beberapa lomba yang diundur. Seperti kompetisi matematika suprarasional, IKMC, Olimpiade Guru Matematika. Mohon maaf, kita undur. Karena memang situasi dan kondisinya dengan sistem online ini agak susah ya. Ibaratnya kita mencapai target-target yang kita inginkan. Karena ada standar minimum atau jumlah minimum yang harus memang kita tempuh. Tidak seperti secara offline ya Bapak Ibu. Istilahnya itu kita bisa mudah mendapatkan jumlah itu. Tapi di online ini agak susah. Jadi mohon dimaklumi. Tapi mudah-mudahan pengunduran ini yang terakhir untuk kasus lomba ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tolong jangan mundur yang sudah daftar ya istilahnya itu. Malah yang saya minta dengan dimundurkannya lomba, tolong bantu ya Bapak Ibu untuk mempromosikan lomba-lomba ini ya ke teman-teman Bapak Ibu supaya anak-anaknya bisa ikut, supaya yang ikut ini jadi semakin banyak. Mohon dimaklumi. Nah berikutnya, ini juga sangat penting. Insya Allah kita punya program yang menarik nanti di bulan puasa yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Herman. Dan ada pengumuman penting juga, insya Allah di bulan puasa nanti, ini yang khusus lah yang saya sampaikan, akan ada lomba ROC Family, ya Ridwan Online Competition untuk keluarga. Nanti soal-soalnya di situ ada literasi, numerasi, adab, dan akhlak. Bisa dikerjakan sekeluarga. Insya Allah akan kita buat bulanan, dan kita akan buat bayarannya sekarang seikhlasnya. Karena biar sama-sama dapat ilmu dan sama-sama berkah ya Bapak Ibu. Ternyata bikin soalnya tuh tidak mudah, butuh energi besar.
Dan ini juga bisa mengakrabkan Bapak Ibu dengan putra putrinya, bisa belajar bareng, bekerja bareng, dan bisa saling menasehati. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan nih orang tua siswa KPM bisa berpartisipasi semua. Terakhir, ini yang sangat penting juga, tolong diingatkan, bayaran seikhlasnya bukan berarti seenaknya. Justru berpikirlah bahwa bayaran seikhlas yang diberikan kepada KPM sebagai wujud rasa syukur. Jadi bisa jadi ngasihnya besar supaya terjadi subsidi silang dengan yang lain. Kita buat sekarang bayaran pakai doa, itu khusus orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Karena mohon maaf, saya tidak mau menyebutkan lah. Saya sudah mulai bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam yang memang kategorinya pas saya cek, gaji gurunya aja sebulan 400 ribu, gitu loh istilahnya teh, 500 ribu, 600 ribu, bayaran siswanya aja pakai uang yen, yen ono duit bayar gitu. Dan gaji gurunya pun sama, karena pakai uang yen, yen ono duit gajian. Ya, saya nggak tega Pak, ketika menawari, ini harus bayar gitu loh. Jadi tolong dipahami ketika misalkan ada kata-kata bayar pakai doa, nah itu bukan untuk orang-orang tua siswa KPM yang mampu bayar pakai uang. Makanya saya juga buat pelatihan-pelatihan sekarang Bapak Ibu, itu bayarannya pakai doa, karena sekarang dengan online kita memang merambah guru-guru yang kategorinya istilahnya uangnya kurang. Saya pernah lihat slip gaji gurunya loh Bapak Ibu, di sebuah sekolah istilahnya tuh kecil-kecil. Makanya saya nggak tega, karena misalkan banyak guru yang belum saya bantu secara uang, ya minimal dengan pakai doa dulu aja. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ketika ada pelatihan pakai doa, bayar pakai doa, dan uang seikhlasnya misalkan, ya Bapak Ibu mah ngasih bayarnya seikhlasnya. Kalau bisa yang gede Pak, biar nanti berkah uangnya. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Nah kalau dipahami jempol nih. Saya mau ngomong terakhir lagi nih, nggak apa-apa ya. Nah, gini Bapak Ibu. Saya melihat ibaratnya kita mungkin sudah banyak salah jalan melihat pendidikan. Ya. Apa salah jalannya? Pendidikan banyak yang kita menganggap bahwa ini jalur sukses untuk mendapatkan pekerjaan. Gitu loh. Akhirnya larinya ya tadi, orientasi belajar tuh buat pekerjaan. Padahal kalau kita lihat kan sekarang di Indonesia contoh, kan pekerjaan-pekerjaan banyak yang tidak nyambung istilahnya teh. Walaupun tadi intinya apa? Harusnya tuh walaupun dia pekerjaannya nggak nyambung, tapi kan orangnya pinter. Ya. Contoh menteri-menteri kita kalau dikaji banyak kan S1-nya jurusan apa, nanti jadi menteri apa gitu istilahnya tuh. Nah maksud saya adalah, jadi niatkan saja pokoknya Bapak Ibu, anak-anak kita belajar itu mencari ilmu, ya. Ilmunya itu berarti ilmu akal, ilmu hati, ilmu fisik, ya. Jangan berpikir untuk olimpiade. Ingat tuh ya, untuk olimpiade jangan. Pokoknya nyari ilmu akal, fisik, dan hati. Dan utamakan ilmu hati. Insya Allah saya upayakan di KPM itu ilmu hati akan kita perkuat. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan ilmu hati itu seperti apa, tolong ikut jaringan suprarasional dengan sukarela. Insya Allah saya akan ajarkan ilmu hati supaya hati kita rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan hati kita rela itu kita bisa berubah hidup kita. Kalau yang kelas istimewa saya wajibkan, dan nanti mungkin bisa jadi ada yang dieliminasi, nanti kalau yang dieliminasi mau keluar silahkan, tapi kalau enggak berarti Bapak Ibu konsisten, bagus sekali. Bisa jadi tiba-tiba saya dapat ilham, yang dikeluarkan masukin lagi, ya. Jadi tergantung ibaratnya keikhlasan Bapak Ibu. Tapi saya harapkan yang bukan kelas istimewa, tolonglah bergabung dengan anggota jaringan suprarasional, dan juga kalau mau mungkin menjadi agen. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada Bapak Ridwan Hasan Saputra yang sudah memberikan pesan motivasi yang begitu luar biasa pada kita semua. Semoga pesan dari beliau bisa kita terima dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah semua dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan informasi-informasi dari kegiatan klinik pendidikan MIPA yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Divisi Operasional KPM, yaitu Bapak Herman Hadi Wijaya. Kepada Bapak Herman, disilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Bapak Ridwan Hasan Saputra. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa Klinik Pendidikan MIPA yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia, masih diberikan kesempatan untuk terus bersyukur kepada beliau yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita sekarang masih bisa untuk bersilaturahim walaupun memang masih dalam keadaan virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit, segera mengangkat wabah yang melanda baik di Indonesia maupun di dunia ini, sehingga kita semua bisa kembali berkumpul dalam keadaan offline. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa berusaha untuk terus menjadi umatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini saya mewakili tim Klinik Pendidikan MIPA ingin menyampaikan beberapa informasi yang insyaallah sedang berjalan maupun yang akan kita laksanakan di kemudian hari di Klinik Pendidikan MIPA. Untuk itu mohon disimak informasi-informasi baik itu yang sifatnya wajib atau sifatnya diperbolehkan untuk diikuti oleh siswa-siswi kita semuanya. Baik, saya mulai untuk menyampaikan informasi tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk menyampaikan materinya atau kita informasi-informasi yang ada di Klinik Pendidikan MIPA pada pertemuan orang tua siswa Klinik Pendidikan MIPA 28 Maret 2021. Yang pertama, kami akan mulai dari bidang pendidikan terlebih dahulu, yaitu tentang pembelajaran online Klinik Pendidikan MIPA. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran online Klinik Pendidikan MIPA pelaksanaannya diadakan atau dilaksanakan di website KPM yaitu di www.kpm.ridwaninstitute.org. Nah, ini setiap pekannya para peserta atau putra-putri kita wajib mengikuti VKON pembelajaran. Wajib artinya kalau memang seandainya tidak bisa untuk mengikuti maka harus memberikan informasi atau izin gitu ya, menyampaikan kepada kami bahwa putra-putri kita memang tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran pekan tersebut. Namun tetap, nah, putra-putri kita harus tetap ikut mendaftar karena nanti akan ada yang harus dikerjakan, yaitu mengerjakan PR online setiap pekan, kemudian mengerjakan PR materi akhlak setiap pekan, dan mendownload materi, yaitu dengan maksimal H-1 untuk proses pendownloadannya. Khusus untuk materi akhlak, nah, seperti halnya nanti PR online pekanan, materi akhlakku nanti hasilnya akan langsung kita ketahui Bapak Ibu. Jadi kami sudah mengubah sistem yang sudah berjalan sementara ini gitu ya. Jadi nanti materi akhlak nanti Bapak Ibu juga sudah bisa langsung melihat hasil dari pengerjaan putra-putri kita semua. Nah, jadi mohon atau
kami berharap kepada seluruh peserta untuk mengerjakan PR online setiap pekan itu dan materi akhlak setiap pekan itu langsung pekan tersebut juga. Jadi jangan sampai dirapel sampai mendekati eliminasi gitu ya. Jadi nanti akan terasa berat kalau seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya tentang penguatan karakter. Ini juga sifatnya wajib diikuti, namun pelaksanaannya bukan di Ridwan Institute, tapi pelaksanaannya di channel YouTube KPMC kelasnya. Nah, yang penguatan karakter ini, yang pertama ada mabar, kemudian ada bincang alumni, dan yang berikutnya adalah bincang tokoh atau bincang tematik. Ini yang kami sampaikan di sini adalah yang sifatnya khusus atau wajib untuk siswa KPM, gitu ya. Mabar setiap Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bincang alumni, ini pelaksanaannya nanti akan bersilangan dengan bincang tokoh atau bincang tematik ini, gitu ya. Jadi setiap dua pekan sekali nanti akan bersilangan. Waktunya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggu, gitu. Sedangkan satu lagi adalah tentang doa bersama. Nah, doa bersama ini bukan hanya siswanya yang harus mengikuti, tapi juga orang tuanya. Doa bersama untuk bangsa, agar nanti pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, gitu ya, seperti itu. Oke, untuk mabar, mohon maaf kami sampaikan di sini, mabar itu setiap 2 pekan sekali juga ya, jadi tapi pelaksanaan tetap di hari Sabtu setiap 2 pekan sekali pukul 18.30. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah tentang pelatihan. Nah, pelatihan yaitu ya sampai yang pertama akan kami sampaikan, kami membuka pembinaan sukses KSN 2021 untuk siswa-siswi kita semua dan untuk umum gitu ya. Jadi siswa-siswi kita harap segera didaftarkan karena kami membuka untuk umum pembinaan kompetisi Sains Nasional 2021. Ini pembinaannya atau pelaksanaannya setiap hari Selasa. Nanti akan dimulai setelah 6 April. Jadi akan dimulai pada 6 April 2021. Kami nanti akan membuka pertemuannya, satu pertemuan itu 2 sesi. Jadi sesi pertama 16 sampai 17.30, sesi keduanya 19.30 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Bidang yang kami buka adalah untuk matematika, ada 3 level, yaitu level SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk IPA, kami membuka 2 level, yaitu level SD dan level SMP. Untuk pesertanya sendiri, ini untuk SD, kami persilakan kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 yang mau persiapan, kami buka. Sedangkan untuk SMP, kelas 7-8, dan SMA-nya 10-11, gitu ya. Nah, ini berbayar seikhlasnya, bayarnya setiap pertemuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah masih tentang pelatihan, yaitu tips dan trik penyisihan KMS 16. KMS 16 merupakan transformasi dari KMNR. Nah, yang sebelumnya adalah kompetisi matematika Naralia Realistik sampai ke 15. Nah, namun karena sekarang ada hal yang perlu ditambahkan, yaitu tentang karakter gitu ya. Nah, kami KPM perlu kiranya tetap menambahkan materi karakter ke dalam lomba-lomba yang kami sertakan gitu ya. Nah, itu maka KMNR kami ubah menjadi KMS. Nah, KMS ke-16 ini tentunya nanti untuk penyisihannya wajib untuk siswa-siswa KPM. Dan untuk menghadapi soal-soal yang memang ada muatan karakternya, nah ini kami buka untuk tips dan triknya menyelesaikan soal-soal tersebut seperti apa. Pelaksanaannya hari Jumat 16 April 2020, waktunya pukul 13.30 hingga 15 untuk SD, sedangkan untuk SMP dan SMA adalah 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Pesertanya, walaupun kami cantumkan di sini satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP-nya 7 sampai 9, SMA-nya 10 sampai 12, namun nanti pelaksanaannya ada sesuai dengan levelnya, yaitu level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, 12. Ini berbayar seikhlasnya setiap setiap level gitu ya. Berikutnya ada tips dan trik penyisihan KSNR yang ketiga. Nah, untuk KSNR yang ketiga ini ada sedikit berbeda dengan KMS 16 gitu ya. Kalau tadi KMS 16 levelnya dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11, 12 gitu ya. Nah, untuk KSNR ketiga ini kami buka levelnya hanya untuk SD. Nah, SD kami batasi 4 sampai kelas 6.
Sedangkan untuk level SMP itu 7-9 dan level SMA adalah 10-12. Jadi hanya 3 level untuk KSNR ketiga ini. Level SD, level SMP, dan level SMA. Pelaksanaan untuk tips dan triknya yaitu tanggal 23 April 2021 dengan waktu 13.30 sampai 15 untuk SD dan SMP SMA-nya 16 sampai 17.30. Sama berbayar seikhlasnya. Berikutnya tips dan trik menghadapi lomba IKMC atau menghadapi soal-soal di lomba IKMC. Ini pelaksanaannya tanggal 30 April 2021. Gitu ya. Pelaksanaannya tanggal 30 April 2021. Ini tips dan triknya ya Bapak Ibu, tips dan triknya. Nah, sedangkan lombanya sendiri nanti di hari Minggu. Nah, ini untuk SD sama pelaksanaannya 13.30 sampai 15. Nah, sedangkan SMP dan SMA pukul 16 sampai 17.30. Di sini untuk IKMC ini hampir mirip dengan KMS 16 gitu ya. Jadi ada per level. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 11 12 gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk biaya seikhlasnya. Berikutnya masih di pelatihan. Nah, ini pelatihan yang berikutnya adalah pembinaan karakter suprarasional anak. Ini yang mengisi langsung Pak Ridwan. Nah, ini sudah berjalan hingga saat ini sudah beberapa kali pertemuan gitu ya. Nah, ini hanya dikhususkan untuk 50 orang pertama yang mendaftar gitu ya. Jadi terbatas pelaksanaannya. Hanya untuk 50 orang pertama yang mendaftar, pesertanya dari kelas 5 sampai kelas 6 SD dan 7 sampai 8 SMP. Pelaksanaannya 2 pekan sekali. Jadi pelaksanaan 2 pekan sekali nanti akan bergantian dengan menjadi guru bernilai sejahtera dan dihormati. Jadi pekan pertama misalkan yang pembinaan karakter suprarasional, pekan berikutnya adalah yang ini gitu ya untuk guru. Nah, ini bersilangan gitu ya, pelaksanaan 2 pekan sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang untuk karakter suprarasional anak ini berbayar seikhlasnya dan atau pakai doa setiap pertemuannya. Sedangkan untuk guru, nah ini berbayarnya pakai doa gitu ya. Kemudian berikutnya ada juga pelatihan matematika, olimpiade matematika SD untuk guru pesantren gitu ya. Ini sama yang menyampaikan juga Pak Ridwan gitu ya. Jadi setiap hari Jumat, nah itu akan ada pembinaan atau pelatihan olimpiade matematika SD untuk guru pesantren. Syaratnya memang dari guru pesantren ya. Ya ini bayarnya pakai doa gitu. Nanti pelaksanaannya adalah untuk pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pelatihan MNR, SNR, guru SD, dan pelatihan Olimpiade Matematika dan IPA guru SD. Gitu ya. Nah, kalau untuk MNR dan SNR ini pelaksanaannya setiap hari Selasa, sedangkan untuk guru Olimpiade itu pelaksanaan setiap hari Rabu. Nah, setiap hari Rabu. Matematika pelaksanaan untuk MNR itu pukul 13.30 sampai 15. Nah, sedangkan untuk SNR-nya pukul 16 sampai 17.30. Sedangkan untuk Olimpiade, matematikanya 13.30 sampai 15 dan IPA-nya adalah pukul 16 sampai dengan 17.30. Nah, ini pelaksanaannya MNR dan SNR setiap hari Selasa, sedangkan Olimpiadenya setiap hari Rabu. Berikutnya yang akan kami sampaikan adalah dari bagian lomba. Nah, lomba yang pertama adalah kompetisi matematika suprarasional KMS ke-16 serta Olimpiade Guru Matematika atau OGM yang ke-6. Untuk KMS ini seperti tadi yang disampaikan wajib gitu ya. Nah, ini sifatnya wajib bagi seluruh siswa KPM. Pelaksanaannya ini memang mengalami pengunduran gitu ya, diundur. Ya, yang tadinya 4 April kami undur menjadi pelaksanaannya pada babak penyisian ini adalah 18 April 2021. Ya, 18 April 2021, sedangkan babak finalnya tetap 30 Mei 2021. Begitupun dengan Olimpiade Guru Matematika. Gitu ya. Ini pelaksanaannya tetap tanggal 18 April dan tanggal 30 Mei. Untuk lomba berikutnya adalah lomba kompetisi Sains Nalaria Realistik atau KSNR ketiga serta Olimpiade Guru Sains se-Indonesia ya. Ini pelaksanaannya bersamaan sama seperti KMS tadi dengan OGM bersamaan. Yang KSNR ketiga juga bersama dengan OGS ya se-Indonesia gitu ya. Ini untuk KSNR ketiga wajib juga bagi siswa KPM
mengikuti penyisihan gitu ya. Jadi penyisihannya nanti akan diadakan pada tanggal 25 April 2021. Kemudian babak finalnya pada tanggal 23 Mei 2021. Ini berbayar seikhlasnya semuanya ya. Berikut dengan OGS juga itu sama pelaksanaannya, penyisihannya 25 April 2021 dan babak finalnya adalah 23 Mei 2021. Berbayar juga seikhlasnya. Yang berikutnya adalah International Kanguru Mathematics Contest. Ya, ini bahwa International Kanguru Mathematics Contest ini adalah salah satu lomba tertua di dunia dan terbesar di dunia, salah satunya ya. Karena lebih dari 75 negara mengikuti lomba tersebut. Nah, ini levelnya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, 12. Namun di sini berbayar 100.000 per peserta. Gitu. Pelaksanaannya pada tanggal 2 Mei 2021. Ini juga diundur ya. Pada tanggal 2 Mei 2021. Nah, ini berbayar dengan biaya 100.000 per peserta. Gitu ya. Ini adalah lomba internasional yang memang dilaksanakan Indonesia salah satu penyelenggaranya yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan IKMC atau International Kanguru Mathematics Contest. Berikutnya adalah lomba yang berikutnya adalah kompetisi matematika karakter. Ini komika ini dikhususkan untuk siswa SMK. Nah ya, ini kami memang mengkhususkan bagi siswa SMK yang selama ini memang belum mendapatkan kesempatan lebih. Nah, dan ini kami akan buka untuk khusus siswa SMK ada komika kompetisi matematika karakter. Artinya di sini terintegrasi dengan pendidikan karakter. Nah, pesertanya siswa tentunya adalah siswa SMK kelas 10 sampai kelas 12. Pendaftaran terakhirnya tanggal 15 April karena pelaksanaannya adalah 18 April 2021 pukul 13.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Gitu. Nah, dan ini yang terakhir adalah hal-hal apa kegiatan-kegiatan yang akan segera kami buka. Gitu. Yang pertama adalah menghadapi Ramadan. Ya, nanti akan kami buka pesantren MIPA online. Kemudian ada ngabuburit asik bersama KPM. Kemudian pariduan ngabuburit bersama alumni. Ada agenda alumni mengajar. Kemudian ada ROC family yang kedua. Nah, ini siap-siap. Kepada Bapak Ibu yang kemarin sudah mencoba untuk mengikuti ROC Family yang pertama. Kemudian ada turnamen matematika antar sekolah dan seleksi Indonesia International Mathematics Competition atau IMC 2021. Baik, terakhir mungkin kami sampaikan dengan ditutup oleh quotes suprarasional bahwa ujian kehidupan adalah anugerah. Kadang perbuatan baik yang kita lakukan bukan dibalas dengan kenikmatan, tetapi dengan ujian kehidupan. Ini adalah dari quotes-nya Bapak Raden Ridwan Hasan Saputra. Mudah-mudahan dengan penyampaian quotes ini, kita jadi semakin kuat dalam menghadapi hal-hal yang menimpa kepada kita semua, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, ini mungkin kami tutup dengan ini. Silakan kalau ada yang mau menghubungi atau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami, boleh dihubungi kedua nomor tersebut, yaitu di 0813-1922-8211 dan 0812-8188-2562. Tagline kami adalah Beradab dan Membangun Peradaban. Baik, itulah Bapak Ibu informasi-informasi yang kiranya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi siswa-siswi kita atau bagi putra-putri kita. Yang insya Allah dengan berbagai kegiatan tersebut, bukan berarti putra-putri kita dipaksa untuk terus belajar terus. Tapi memang dipersiapkan, gitu ya, dipersiapkan untuk kedepannya menjadi para calon pemimpin yang penuh dengan keilmuan seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya KPM ini yang tentunya menurut Pak Ridwan KPM adalah lembaga milik umat. Nah, ini sudah diwakafkan oleh Pak Ridwan untuk umat. Mudah-mudahan ini menjadi
tempat untuk menempa diri bagi para siswa-siswi kita atau putra-putri kita semua. Baik, itulah yang mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herman Hadiwijaya yang sudah menyampaikan informasi detail mengenai kegiatan KPM. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mendapat pencerahan? Kami berharap sudah. Karena tentu saja KPM bukan hanya kegiatan pendidikan saja, masih banyak lagi, baik itu pelatihan, kemudian lombanya. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi. Niatkan untuk menambah ilmu dan menambah pengalaman. Itu yang mungkin biasa disampaikan oleh Pak Ridwan. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda yang budiman, rangkaian demi acara sudah kita lalui bersama. Saatnya kami pamit undur diri ya dari pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdul Afif selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, sikap dan perilaku pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Dan tetap sehat selalu. Selamat mengikuti ujian eliminasi untuk siswa kelas khusus KPM. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.